Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua penonton dan subscriber. Terima kasih yang dah tekan subscribe ya. Tanda sokongan anda terhadap channel ini. Okey, pada entry kali ini ya. Korang dah baca tajuk dalam ni dah. Apakah halnya tu? Itu ialah ciapan terbaru daripada Dato' Ashraf ya. Beliau sedang pulun menyiapkan ucapan dasar yang akan dibentang, akan dibaca ya dalam himpunan Agung UMNO nanti ya, hari Khamis. Pada hari Khamis ni nanti. Okey. Kita pun faham setiap tahun ya semua parti akan mengadakan himpunan agung masing-masing, tak terkecuali juga dengan UMNO ya, akan ada himpunan agung mereka. Okey, baik. Jadi apakah maksud ya sekiranya isu KPSP ni dimasukkan sekali dalam himpunan agung UMNO tersebut? Okey. Teori mudah ya. Apabila himpunan agung satu parti itu berlangsung ya. Dalam video ni kita ambil inilah himpunan agung UMNO ya. Jadi semestinya keseluruhan ya daripada pihak pucuk pimpinan tertinggi sampai ke peringkat akar umbi akan ada ya. Akan ada ucapan daripada setiap bahagian ya UMNO di seluruh Malaysia. Dan ada juga presiden UMNO, ada juga timbalan presiden, naik presiden dan sebagainya. Jadi ini maksud akan adalah presiden UMNO ya, Datuk Seri Zahid Hamidi, akan ada jugalah Perdana Menteri kita ya, yang amat berhormat Datuk Seri Ismail Sabri, dan semua orang yang daripada parti UMNO akan ada dalam perhubungan tersebut ya. Jadi ucapan kalau membentangkan tentang one of KPSP ni kalau masuk ya, memang cantik sangat lah. Bukan cantik kenapa, kerana secara tak langsung suara yang bakal disampaikan oleh Datuk Dr. Ashraf ini akan didengari bukan sahaja daripada semua semua yang hadir pada pimpinan tersebut, tetapi pucuk pimpinan pun akan mendengarnya, termasuklah PM dan juga Presiden UMNO sendiri, yang mana Presiden UMNO pun menyokong pengeluaran one off kali terakhir ini. Dan apa pula impaknya? Impaknya apabila Ketua Pemuda UMNO menyuarakan tentang isu pengeluaran KPSP kali terakhir ni, RM10,000 one off ni, maka semestinya akan disokong lah oleh perwakilan-perwakilan yang lain kan. Aku rasa perwakilan-perwakilan seluruh Malaysia pun akan menyokong kan. Tak ada yang menolak pun. Jadi ini sedikit sebanyak memberi, mungkin akan memberi tekanan kepada dia, itulah Perdana Menteri untuk melaksanakannya. Kita pun dah sedia maklum kan, kuasa menekan butang on atau off tu bukan Menteri Kewangan sebenarnya, tapi pada Perdana Menteri. Jadi kalau yalah parti sendiri menyuruh, mendesak, aku rasa impact dia lagi makan dalam kot berbanding daripada desakan daripada rakyat kan. Itu adanya sebab kejaya seorang menteri itu bergantung kepada kejaya politiknya juga itu secara kita mudah nak faham lah Jadi kita berharap ya, daripada apa yang kita nampak tadi, siapa daripada Dato' Ashraf tu ya, akan membawa yalah satu perbahasan yang cantik ya, yang padu dan jitu, dan semoga akan mendapat. Kali ini kita agak bagi dapat perhatian lah kan, sebab pada mesyuarat agung parti sendiri ya, itu dia. So kita harap baik-baik lah berlangsung pada hari Khamis nanti ya. Well, aku pun tak nak tahu korang menyokong parti mana. Setiap orang ada pegangan parti masing-masing, ada ikutannya menyokong parti mana. Kita pulang. Tapi ini ada info yang kita perlu tahu tentang isu KPSP bakal ke himpunan agung UMNO 2021 dalam minggu ni juga kan. Okay. Jumpa pada video yang datang. Sekian menit video. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Bye.